Kasihan banget lihat Sri gara-gara nggak pakai seragam baru, Sri jadi bahan ceritaan dan dijauhi temannya. Dan pas masuk ke kelas, Sri tetap aja disindir-sindir sama temannya. Dan ini di jam istirahat, Sri ditinggal sendirian di kelas. Langsung aja aku samperin. Sri, gimana kabarmu, sehat? Di sini Sri cerita kalau orang tuanya tuh belum ada uang untuk beli baju. Dan keesokan harinya aku datang ke sekolah bawa baju seragam baru untuk Sri.